Okay, hari ni ada sebiji Honda City lama, model lama. Customer datang mengadu brake dia, bila dia brake bergegar, bergegar steering.
Okey. Okey, sekarang kita dah siap. Jadi kita nak pergi test lah. Kita nak pergi test kereta ni dulu. Jom. Okey, hari ni ada sebiji Honda City lama, model lama. Customer datang mengadu brake dia bila dia brake gegau, gegau steering. So bila kita check brake disc dia, brake pad dia dah makan, dah ada lekuk. So kita recommend untuk tukarlah, tukar disc dengan brake pad. Lepas tu kita, bila kita check sekali kereta dia, bearing belakang dia ada bunyi kiri kanan belakang. So kita recommend sekali tukar. Lepas tu kita pun dah confirmkan dengan chip. Kita dah list barang, kita dah confirmkan dengan chip. Dan chip pun dah jumpa customer, customer pun okey. Customer pun okey nak tukar barang-barang yang kita listkan. Dan kita pun dah siap tukar. Inilah hasilnya. Brake disc dengan brake pad kita tukar. Yang ini brake disc dengan brake pad baru. Kita tukar, kita pun dah test drive tadi. Bearing tak nampak lah. Ini barang-barang lama yang kita tukar. Bearing hub belakang, kiri kanan. Disrotor dengan brake pad. Brake pad dia material dia keras sangat. Lepas tu boleh makan disc ni lah buat gegar. Dah tak sedap. Kualiti tak bagus. Tak bagus lah. Dan inilah barangnya. Dan itulah hasilnya. Kereta kita dah test, kita dah test drive dan tak ada masalah apa-apa lah, tak ada bunyi apa-apa. Brake pun okey, cengkam. Minyak brake pun kita dah top up. Sekarang ni kita nak confirmkan dengan chip boleh lepas ke, boleh lepas kad customer atau tak. Bang. Honda dah siap test semua okey. Ya. Yeah. Okey. Tapi gearbox dia macam tulah. Yang dia cakap tu. Yang pasal gegor tu. Gegor apa? Gegor accelerate ke apa? Tak ada pick up. Tak ada pick up memang ni model CVT. Memang tak ada pick up. Tapi yang nak tahu simptom yang gegor tu, yang jeb. Yang gegor tu Tu tak ada. Tak ada. Macam tak masuk ada. D, masuk R kan? Tak ada. Tak ada. Kita check condition okey lah. Maksudnya gearbox dia punya condition okey. So kalau tak ada masalah, nak confirmkan lagi sekali, kena test dengan customer. Test dengan customer, so kita tengok dia punya maksudnya dia apa yang dia bagi tahu lah. Kalau dia kata kena time macam ni, kita tengok lah part mana yang kena. Kalau dia kata memang ada masalah gearbox lah. Kalau tak ada masalah gearbox, mungkin ada masalah lain. Okay, chip suruh letak kereta ni kat depan sebab customer tak ada kat sini. Customer balik, nanti kita call customer, kita minta customer ikut sekali untuk test kereta ni. Tengok apa masalah gearbox dia. Okey, kita tunggu customer datang lah untuk dia ambil. Lepas tu kita bawa dia untuk test sekali, cari apa masalah gearbox dia. Kunci tak dalam.